pihak Mabes Polri sendiri membantah adanya penangkapan ataupun Verdi Sambo berjalan akuntabel, artinya bisa berjalan dengan baik. Ada penjagaan yang terlalu ketat karena memang setiap hari ada anggota yang berjaga di depan pintu masuk, kemudian juga lancar, tidak terlihat adanya kemacetan pasca penangkapan dari Verdi Sambo. Polis yang disiagakan di depannya dan juga 5 sepeda motor atau sepeda motor trail yang berjaga di depan. Kematian Brigadir Yosua ini, aparat kepolisian atau tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri sudah 338 pasal pembunuhan, belum ada mengarah ke pihak Mabes Polri sendiri membantah adanya penangkapan ataupun Verdi Sambo berjalan akuntabel, artinya bisa berjalan dengan baik. Ada penjagaan yang terlalu ketat karena memang setiap hari ada anggota yang berjaga di depan pintu masuk, kemudian juga yang disiagakan di depannya dan juga 5 sepeda motor atau sepeda motor trail yang berjaga di depan. Dari pihak Mabes Polri sendiri membantah adanya penangkapan.